Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du. Yang dihormati fadhil tuan-tuan imam, mengurusi dan tekuatan masjid muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 30 hari bulan 5 2023, sekali lagi kita dapat meneruskan bicara kita, pengajian kita untuk memahami Islam dalam sudut yang sempurna. Dia kata Islam dinun syamil wa kamil. Islam tu agama yang sempurna. Kita sebagai umat Islam, menjadi kewajipan kepada kita mencari, menzahirkan fadlul Islam, limpah kurnia, kelebihan Islam itu kepada semua orang, kepada orang beriman untuk menambahkan keimanan, kepada orang yang bukan beriman supaya mereka bersedia untuk beriman, menerima keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tanggungjawab kita, tanggungjawab seorang Muslim, iaitulah menyampaikan maklumat ilmu yang bermanfaat. Sebab kerja kitanya tazkir, memperingatkan manusia, wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerja memperingatkan itu kerja kita, manfaat itu akan memberi kesan kepada orang mukmin. Orang yang tak beriman kalau dengar pun dia buat tak tahu je, sebab dia tak percaya. Jadi kita yang sudah percaya ini, bila kita dengar, kita mengambil yang terbaik untuk kita amalkan. Jadi perbincangan kita ni di bawah tajuk babu wujubid dukhul fil islami kulli. Bab kewajipan menerima dan beramal dengan Islam semua sekali. Apa makna? Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu masuk Islam keseluruhan. Mana tak boleh kita ambil Islam ni separuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, mu jangan ikut langkah, jejak langkah syaitan, jangan ikut. Maknanya tak boleh kita ambil separuh, setengah-setengah lagi aku tak nak. Lah, contohnya kita kata solat kita ambil, puasa, zakat semua kita terima belaka, tapi dalam perkara lain yang berkait dengan Islam, ini kita tak mahulah, tak kena dengan selera di zaman moden hari ini, tak sesuai. Kita kata itu belum lagi, orang itu belum lagi dukhulu fi silmi kafah, tak masuk semua. Nanti akan timbul soalan. Kita biasa ni kita akan timbul soalan, tak mampu kita nak buat semua. Masalah tak mampu kita letak di satu sudut timbangan yang lain. Maka dalam matematik iman dan Islam, para jemaah kena tanda, matematik iman dengan Islam dia tak sama dengan matematik ilmu hisab. Ilmu hisab 10 tolak 1 tinggal 9. Betul? Matematik ilmu akidah, ilmu Islam ini 1, 6, contohnya tolak 1, 0. Itu dia punya matematik dia. Dia kata aku beriman semua dengan rukuk iman, beriman dengan, tapi tak percaya kepada malaikat sebab tak nampak. Orang ini tidak Islam, orang ini dikira kafir ataupun tidak sempurna, tidak diterima Islam dia sebab kurang satu. Tak boleh. Oh, saya terima semua undang-undang Islam kecuali puasa sebab letih.
kita kata orang ini masih lagi tidak Islam. Maknanya kita terima semua ataupun reject semua. Reject satu, kosong. Tapi ini dalam matematik iman dan Islam. Dalam matematik adab dengan akhlak lain. Ini kita salah guna ni. Contohnya kita dengan seorang sahabat ni baik. Bahasa orang muda-muda ni kamcing dia panggil tak? Kamcing, kacik molek. Tiba-tiba ada satu perangai hak dia kita tak suka. Dia ni baik solat, suka mari majlis ilmu. Tapi waktu dia buat tak apa ingat kita kata contohnya. Jadi kita kata aku tak suka ini, tak mau dah kahwin lah. Kita kena tak suka kepada dia tu satu. Maknanya 10 tolak 1 tinggal 9. Hok 9 lagi kita boleh bersama dengan dia, boleh bersahabat, boleh berkawan. Satu tak boleh, jangan buat satu. Ini jadi masalah kita hari ini terbalik. Dalam beradab dengan akhlak diguna matematik yang salah. Dulu saya berkawan dengan dia, lo ni tak dah, dah. Sebab ada satu masalah kita tak belagangi dengan dia kata orang. Pakai putuh lah. Ini kita kena faham je. Kan itulah dia kata di antara insaf adilnya seorang manusia itu menilai orang kalau tak suka satu koyak satu. Oh dia ni baik. Tapi kalau dia waktu kita apa ni ada masuk kedai kopi ke belanja rak, dia lah paling kuat mintanya minum contohlah. Waktu bayar awal lagi tak ada ya hilan. Kita kata orang ni lain kali jangan duk ajak lagi dengan dia. Kalau kita nak travel ke nak musafir tak payah ajak dia ni. Nah, dia pandai minta minum tapi dia hilang waktu nak bayar duit. Jadi tosak. Maknanya alhamdulillah Islam ini kita kena ambil semua. Tak boleh ambil separuh-separuh. Karena itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita sebut tentang orang-orang yang Yahudi, Nasara dulu berkelahi sebab apa? Sebab dia terima separuh, tak terima separuh. Seorang pendeta Yahudi dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya soalan pelik. Tuan-tuan rasa nak dengar ke soalan dia? Soalan dia nya apakah awal tanda-tanda kiamat? Sedap soalan. Dan apakah makanan pertama ahli syurga? Soalan dia ni bukan main-main. Okey, biasa tak boleh jawab. Soalan yang ketiga, kenapa anak ada separuhnya macam ayah, separuh lagi rupa macam mak. Rupa ke warna ke? Ini dia panggil pendedah rahsia hari ni. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, akhbarani Anifan Jibril. Soalanmu tadi baru ya Jibril turun bawa wahyu memberi jawapan. Dia kata hadza aduw lil yahud. Jibril tak mau terima. Ini ya musuh bagi Yahudi. Nah, jadi kalaulah dia kata dia ni bisa-bisa apa ni kita kata Jibril tak mau. Israfil boleh terima? Lah. Malaikat semua malaikat yang dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla ataupun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama-nama mereka kalau reject bermakna orang ini tolak mereka. Tak boleh. Itu dia panggil salah macam tu. Kita nak situ ya, tapi soalan dia kena jawab dah. Kau pakai tak boleh jawab soalan, pakai soalan kena jawab. Dia kata macam mana? Beri soalan pakai tak jawab. Tak balik hari ni. Jawab dia, jawab Nabi. Hadis ni sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula di antara tanda awal kiamat api keluar daripada timur halau orang ke barat. Mana dia halau ni pergi ke mahsyar kejar orang begitu. Yang kedua makanan pertama ahli syurga tadi dia panggil ziyadatu kabidil hut. Hati ikan. Hati ikan ni atau kalau atas dunia ni tak ada restore hati ikan dah. Restore kepala ikan ada. Restore hati ayam ada. Kalau pergi Mekah restore hati unta ada. Tapi hati ikan ada. Telur ikan ada lah. Hati ikan ada tak? Restore hati ikan. Ni kita duduk tepi laut ni. Ada pernah dengar? Rupanya orang kita terlupa. Ni makan istimewa permulaan ahli syurga. Dia makan ziyadatu kabidil hut. Makan. Kemudian soalan yang ketiga tadi. Iza sabaqa ma'ur rajul. Apabila ayah sudah dulu keluar dia punya benih dulu, maka anak dia jadi macam ayah.
rupa dia, bentuk dia, warna dia. Kalau kalau ibu dulu, anak nunggu mak. Wallahu alam. Jadi Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi ni terus masuk Islam. Dia kata tidak ada orang boleh jawapan ini kecuali Nabi. Bukan kelentur. Mana kita naknya? Bila sebut nama Jibril, dia kata Jibril aduul Yahud. Jibril ni musuh pada Yahudi. Ah, tak mau. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Tolak seorang malaikat yang telah dinamakan oleh Allah, Jibril ke, Mikail ke, Israfil ke, maka orang ini dia tolak seluruh malaikat. Tak boleh ambil separuh. Tidak boleh ambil separuh. Mana kita ambil Islam ini mengikut dikendaki oleh nafsu saja. Contohlah kita kata penjajah. Penjajah mari ke negara umat Islam. Negara umat Islam. Pemerintah masa itu Islam, ada rajanya, ada muluk, ada umara. Maka dia akan pilih. Awak nak solat, silakan. Nak baca Quran, silakan. Nak pergi haji, kita sedia kapal. Tapi nak laksanakan undang-undang Islam, no. Awak kan. Itu dia panggil, itu permainan penjajah. Kamu yang disokong oleh golongan-golongan yang munafik atau yang lemah pada saat itu. Maka bila kita sudah ada kekuatan, kita kena ubah baliklah apa yang ditinggal oleh penjajah. Nah, jadi di sini katanya, mana penjajah diambil. Undang-undang nikah kahwin, ambil. Ambil. Nak nikah, boleh. Nak kahwin, boleh. Tapi adat istiadat perkahwinan, ikut Islam ke tidak? Nah, itu kita kena kaji balik. Ada setengah adat ni, tak ikut Islam. Ikut budaya Hindu lah. Nah, main dengan acara tu, acara ni. Sekarang ni tak ada Hindu-Hindu dah. Acara, ikut acara pondan. Tak ada sini pondan kali dah. Pondan Juru Mekah ada sini. Kalau ada malah kata, ada. Nah, tak ada tak apa kita kata. Ikut, pondan 200 jaruak belakang ni. Suruh pakai baju tu lah, suruh Mekah kena lutut lah. Macam-macam dia punya sistem kita mengatakan, jangan. Kita terima Islam ni menganjur kepada kau. Bahkan orang tak mau kahwin, kalau dia mampu, Nabi marah. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa dia tak mau kahwin kerana benci pada sunnah, bukan daripada pengikut ajaran aku. Marah. Bermakna perkahwinan itu termasuk dalam Islam. Dalam bab muamalat kita, dalam bab jual beli kita semuanya ada. Jadi tidak boleh kita terima Islam hanya mengikut ambil separuh yang kita nak, kita tidak tolak, kita tolak separuh yang kita nak. Sekarang ni timbul lagi soalan. Kita sekarang duduk di negara yang sudah lemah. Contohnya kata, nak buat undang-undang tak boleh. Disekat oleh itu, sekat oleh ini. Maka menjadi kewajipan kepada kita setakat mampu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kata, aku tidak taklifkan, tidak beratkan hamba aku ini dengan suatu urusan agama, kecuali setakat yang mereka mampu. Tapi kalau kita mampu, kena buat. Kalau tak mampu, tak, bukan kata tak payah buat. Kena usaha buat. Jadi kita sebagai umat Islam, kita kena letak di situ. Sebab itulah dalam ayat surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut, Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl, yuriduna an yatahakamu ila tawu. Allah gambarkan satu sifat munafik. Mereka mendakwa beriman, mendakwa mengaku ikut apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan orang Nabi dulu, Taurat dengan Injil. Tapi dalam bab hukum, ya tahakamuna ila tawuk, tak mahu pada orang Islam. Tak mahu. Orang Yahudi contohnya, para jemaah sekalian, bila berlaku kes berat, dia tengok dalam kitab Taurat dia, ada kes. Contohnya kes zina, kena rejam. Dia mari jumpa Nabi SAW, dia mari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Muhammad, ada berlaku kes sekian-sekian. Apakah hukuman dalam agamamu? Dia nak cari hak mudah. Yang lebih ringan, sebab dalam kitab Taurat dia berat. Nabi kata, undang-undang aku ikut undang-undang kamu. Taurat. Fatuha, bawa mari sini kita baca. Abdullah bin Salam, hak tadi hak tanya soalan tadi, soalan tiga, kontroversi tadi, dah masuk Islam. Bila masuk Islam, dia beritahu kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, innal yahuda qawmun buhtun.
wahai Rasulullah, Yahudi ini manusia yang jahat, tak lekat ikrar dan mudah lupa janji. Nabi kita diberi amaran oleh Abdullah bin Salam. Baik, bila berlaku kes tadi, kes zina tadi, Nabi kata faktu bit Taurah, buat mari Taurah. Kita baca. Kalau ada, sama dengan undang-undang Islam, jalan. Kalau tak ada, kita ringankan. Contohnya, pendeta dia bawa, dia baca sebelah, dia tutup dengan tangan sebelah. Tengok, dia tutup dengan tangan dia, tepat ayat rejam. Siapa situ tak, dia tak mau baca, nak skip bacaan. Abdullah bin Salam kata, buka tangan, buka apa? Lakat tangan batas situ. Menurut Allah bin Salam ni, tok guru dia, dia tahulah muka surat berapa, juzuk berapa dia punya ayat tentang hukum zina. Maka bila Nabi suruh buka, dia buka baca, alhamdulillah Nabi kata kitabmu dengan Quran sama. Min dipanggil bahasa Arab kata min miskatin wahidah, daripada sumber yang sama. Semuanya min indillah, dari sisi Allah azza wajalla. Maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan hukuman berdasarkan Al-Quran dan juga kitab dia Taurat, kitab sokonganlah. Kalau tak ada Taurat pun tak ada masalah sebab Al-Quran sudah ada. Tetapi nak menguatkan lagi. Nak mengeluarkan lagi. Karena itu pengkaji-pengkaji semasa dalam bidang undang-undang dia tulis kitab. Syekh almarhum Syekh Abdul Qadir Audah contohnya, dia tulis kitab ni. Kitab tentang kanun undang-undang yang sivil ni, diambil sumber dia, ambil daripada syariat Islam, ambil daripada Quran, nak mengatakan bahawa asalnya bagi daripada Quran tapi telah direka-reka oleh puak-puak kafir. Maka undang-undang yang dalam negara kafir banyak benda yang dikira bersalah jenayah dalam negara kita tapi tidak dalam negara dia. Karena itu para jemaah, bila kita tengok indeks jenayah rendah negara kafir daripada negara orang Islam, sebab benda yang dikira jenayah mengikut undang-undang syarak tidak jenayah bagi pihak dia. Contoh minum arak. Minum arak haram bagi kita orang Islam tapi bagi dia tidak haram. Zina, suka sama suka, apa salahnya bagi dia? Yang tak bolehnya rogol tuan-tuannya. Maka masa tu kita tengok, oh rupanya undang-undang dalam negara kita yang negara Islam ni lebih banyak dia punya peratus sebab larangan itu banyak. Baik para jemaah sekalian, itu sifat orang yang memilih-milih mengambil sebahagian, tolak sebahagian ni sifat siapa? Sifat yang dimainkan oleh ahlul kitab Yahudi dan juga sifat Nasara. Maka Allah SWT larang kita jangan ikut gaya, cara hidup, cara beragama puak-puak Yahudi. Dalam ayat surah Al-An'am, surah Al-An'am, Allah Taala sebut ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum syai', lasta minhum fi syai'. Orang-orang alladzina farraqu, iaitulah puak-puak Yahudi yang telah berpecah belah puak dia. Berpecahnya Yahudi ini sampai kepada 70 lebih, 72 kumpulan. 72 kumpulan berkelahi buat dia. Wa kanu syi'a, berpuak-puak dia. Lasta minhum fi syai', tak adalah urusan kamu tu seperti mereka. Maknanya tak boleh. Tak boleh kita ni, orang-orang jamaah kita puak-puak Islam ni berkelahi sama kita, tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi timbul soalan. Ha, ini bagus kita belajar sejarah sikit. Oleh kerana kita sebut matematik tadi, kita nak sebut juga dari sudut fakta sejarah. Dia kata betul ke umat Islam ini tidak berpecah? Kita kata betul. Sebab agama kita tak benarkan kita berpecah. Semuanya alat kesatuan ada pada kita. Hari ini kita sudah 10 Zulkaedah. 10 Zulkaedah hari ini. Nah, sudah ada sahabat-sahabat kita di kawasan kita ni yang sudah berangkat pergi haji. Ada dah. Kau tak ada lagi. Berangkat dah tak? Keti awal-awal ni sudah pergi dah dia. Kita doakan kepada Allah SWT supaya
Allah telah selamatkan hujjah di Baitullahil Haram, para jemaah haji di Baitullahil Haram yang datang daripada Malaysia, yang datang daripada seluruh dunia hari ini sudah ada. Yang tak pergi lagi haji, Allahumma izuk lahumul hajja, ya Allah rezekikan kepada semua dapat mengerjakan haji dalam masa yang terdekat. Amin ya rabbal alamin. Pergi haji dah kata ustaz, doakan kita pun. Tak. Semoga Allah Taala anugerahkan kepada kita yang sudah haji dah pun dapat rezeki lagi, dapat ulang haji. Mari kota pula. Tak, tapi kena kita daftar tabu haji dulu nak kota pun. Kecuali duit banyak dia panggil kota furada, itu satu mazhab lain pula. Bila musim haji, antara kelebihan Allah Taala kumpulkan kita di Mekah tu kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, haji ini wajib sekali ya seumur hidup. Haji wajib berapa kali? Sekali. Ketika Nabi menyatakan wajib haji, Nabi SAW bersabda, innallaha kataba alaikumul hajj. Allah Taala dah fardukan kata kamu mengerjakan haji. Naklah kamu pergi. Bangun sahabat yang suka bertanya. Dia kata, wa fi kulli amin ya Rasulullah. Setiap tahu ke kena pergi? Merah muka Nabi. Nabi tak suka sahabat bertanya perkara yang Nabi tak sebut. Dia tak suka. Sebab tengok soalan yang ada sana sangat berbahaya. Bila Nabi kata wajib haji, dia kata afi kulli am. Setiap tahu ke? Nabi kata apa? Lau qultun na'am la wajabat wala mastata'tu. Kalau kata ya, wajib setiap tahu haji, mu tak akan mampu nak pergi. Ni tuan-tuan hok daftar haji tahun ni, boleh tahun berapa? Ha? Hok nunggu kotan, tahun berapa boleh? Ada tahun 2080 ada. Nah, ai kata 2080 nak pula. Mana mampu kita? Tepat terhad. Allah Taala beri pada kita sekali wajib, yang kedua kalau dapat kotan pula sunat. Kecuali kita memperwajibkan kita sendiri nazar, kita awak cari pasal. Pihak tabu haji kata bernazar tak masuk kotan. Tak leh. Oh kalau tidak kak, nazar pula gitu. Kita pada tadi saya menazar dah. Kalau boleh projek sekali nak pergi haji. Boleh dah projek ni. Ha, haji. Ah sedap kan. Dia panggil kota nazar. Tak ada kota nazar. Tidak dilayan kota nazar. Sebab tak cukup kota. Maka bila kita pergi haji, haji telah menyatukan kita daripada seluruh dunia datang. Bahasa orang putih, bahasa Jepun, bahasa Turki, bahasa Perancis, bahasa Afrika, bahasa Melayu, bahasa apa dia ni. Cakap tak faham ni. Sepeitik dengan ayah yang cakap assalamualaikum ya faham tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dia ikut Melayu, apa khabar? Dia pun tak ikut bahasa dia, tak apa. Ha dah. Tapi yang menyatukan kita Allahu Akbar. Bila bangun Allahu Akbar semua bangun, Taimiyah kata Allahu Akbar, berjuta yang berada di Masjid Haram semuanya Allahu Akbar. Ini kesatuan ummah. Semua kita ada kepada kiblatnya satu, tak ada perpecahan. Jadi yang berpecah tu ada timbul mazhab-mazhab tu, itu hanyalah satu pecahan. Nak memperluaskan perbincangan. Sebab itulah kata di Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang zahid, dia kata apa? Aku suka kalau dalam satu masalah itu sahabat-sahabat Nabi berbeza pandangan. Contohnya Ibnu Abbas kata gini, Aisyah kata gini, Abu Hurairah kata gini, Ibnu Mas'ud, mana ada keluasan. Mana kita boleh pilih. Ibnu Abbas kata, Abu Hurairah kata, jadi kita rasa ada keluasan. Tapi kalau semua sahabat kata boleh ataupun semua kata haram, tak ada ruang untuk kita berikhtilaf. Itu dia panggil tak ada orang kata oh, mazhab-mazhab itu menunjukkan Islam pecah. Lah, kita kata tak pecah. Tidak berpecah, hanya keluasan. Tapi bila mazhab ni jadi pecah, apabila kita menggunakan sentimen perbalahan sama kita, baru dia jadi pecah. Kita kata ini Hanafi, ini Hambali, ini Syafi'i, ini Maliki, semua saudara kita belakang. Cuma beza sikit-sikit adalah. Nah, orang mazhab apa ni? Mazhab Maliki contohnya, kalau semayat dia tak pergi sini. Kalau tengok Mekah tu, Allahu Akbar, duduk dia gini. Itu mazhab Maliki. Ulak bagi pihak Ahlus Sunnah. Termasuklah puak-puak Syiah. Syiah dia teruk juga. Nah, waktu tahayat, jari dia gerak.
tahiyat selawat gagak atau gagak gini. Jemaah marah, dia kata ustaz. Wallah hak. Hodoh maya belah kita ada nyom gagak berasa nak kepih tangan dia. Ah kata kepih apa? Bahasa hak dia. Dia mazhab Maliki kita juga kepih tangan orang okay, pakai jak apa. Waktu maya subuh imam tak baca kunu. Pasal tak baca kunu? Mazhab dia tak ada kunu. Kita hak gini ikutlah belakang imam. Kalau kita nak baca kunut pendek pun sempatnya. Tok imam dia bukannya laju nak. Sami Allahu liman hamidah, dia baca doa. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan mil as-samawat. Dahlah kita nak baca Allahumma hadini fi man hadait wa afi. Cukup. Ni. Yang kita kata jadi perpecahan nak balas pasal apa? Kita puak kita pak waktu semaya di Masjid Haram. Subuh maya bilik. Pasal tak baca kunut. Itu jadi masalah kita. Kalau kita mazhab Syafi'i pun tuan-tuan dan para jemaah sekalian, baca kunut ni wajib ke sunat? Letak situ dulu. Sunat abad. Kalau tak baca sah ke tak sah salah? Sah. Habis kenapa mau kelahi? Jadi kita mengatakan mazhab-mazhab itu sebenarnya satu keluasan, dia bukanlah satu untuk berkelahi sama-sama kita. Jadi kita taklah situ. Baru kita sedar, oh gitu tunggunya. Saya tak ingat dah waktu PKP dulu. Pernah keluar arahan daripada pejabat agama, kita semaya jemaah 4 orang. Sini ada ke 4 orang? Masa PKP hok kuat tu, ada? Berapa orang paling kurang? 40? Hok 4 orang tak ada? Oh, tempat kita ada 4 orang. Arahan. Solat 4 orang. Tok Imeh, Tok Bila, dengan pembantu 2 orang. Tu pun jauh berjepor duduk. Semaya jemaah. Dia kata mana ada maya 4 orang. Lepas tu naik ke 12 orang. Barulah kita rasa, oh rupanya kita duduk belajar selama ini. Nah, ada mazhab kata solat 12 orang jemaat. Ada kata 30, ada kata 8, ada. Rupanya ada keluasan ketika tu. Loh ni jangan buat lah waktu waktu Covid tak ada ni. Nak kena buat juga. Tak ada pasal. Sama juga dalam masalah tutup. Dipanggil pakar pelitup muka. Pelitup muka ni, kalau kita hok saja-saja gini, sehat wal afiat ni, nak semaya tutup muka. Makruh perbuatan tu. Tak boleh. Tapi walaupun waktu ada wabak, takut berjangkit, kita pakarlah. Itu dia panggil kaedah. Baik. Maka yang banyak perpecah ni, puak-puak Yahudi dengan Nasara, di kalangan umat Islam tidak ada perpecahan, kecuali apabila ada timbul dalam hati itu sifat permusuhan. Baru dia pecah. Patutlah kita, kalau kita pergi negara mana-mana pun, nah, dia sudah bagi zon. Pergi ke orang kawasan India, Pakistan, orang dia orang mazhab Hanafi. Jadi kita akan ikutlah. Maya belakang dia, takkan kita tak seikut. Tak boleh, dia orang Islam sebab kita. Ini ada keluasan. Tapi yang Nabi larangnya perbalahan yang boleh membuat perpecahan. Perkhilaf yang boleh membuat perkara itu dilarang. Sebab itulah kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni ketika menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari kiamat esok ada muka yang bercahaya putih bersih bersinar muka comel, dan ada orang yang muka gelap hitam kelabu tak ceria. Apa ni kata Ibnu Abbas dengan tu tabyaddu wujuhu ahli sunnah wal ikhtilaf. Orang yang muka bercahaya itu muka pengikut ahlus sunnah dan orang yang hatinya damai sama-sama orang Islam. Jangan main. Kita hari ini alhamdulillah mazhab resmi kitanya ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas, yauma tabyaddu wujuh ay wujuh ahlus sunnah. Mana hari yang cerah muka itu muka ahlus sunnah, orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bila ikut dengar hak sunnah, semangat tak semangat nak buat? Oh, sunnah Nabi ni. Semangat lalu dah. Mana? Tomo ada setengah orang hak buat salah faham tu cerita lain. Dia pihak bila kita ikut sunnah kah? Nikah ramah. Jadi lagu tu pula. Nah. Tidak syarat. Dah kita nak sorang, jadi tak tidak sunnah lagi tak lah, sunnah dah tu. Tak nikah dia orang. Tak nikah tidak uzur. Syarat. Tak mau kahwin walaupun dia tak ada keuzuran, ada kemampuan, ada tapi tak, itu tidak boleh, itu menyalahi, dia panggil tabatul lah, Nabi kita larang.
Walitilaf, orang yang damai hati dia, orang ni mukanya bercahaya. Wataswaddu wujuhu ahlil bid'ah wal ikhtilaf, orang yang muka hitam itu iaitulah mereka-mereka bid'ah, ajaran sesat, dan orang yang berpecah belah itu bid'ah. Kita tengok, tapi tuan-tuan beliklah. Kalau kita sebut kawasan ni, orang lain duduk, orang lain kaji di bumi, dia kaji di langit contohnya. Ya ni sudah jelaslah. Para ulama semasa majlis fatwa itu dah mengeluarkan bahawa orang ini dikira orang yang menyalahi ahli sunnah, bahkan ajaran yang sesat. Maka kita mengatakan orang-orang yang menyalahi sunnah ini, maka kata Ibn Abbas, taswaddu wujuh, hitam muka dia. Jangan duduk main. Baiklah para jemaah sekalian, maka Allah Ta'ala larang orang yang berpecah belah, lasta minhum fi syai', makanya Allah Tuhan apa ni, Allah kata janganlah kamu ikut sebagaimana yang telah berlaku pada puak-puak ini. Jadi yang kita nak sekarang ni para jemaah sekalian, iaitu Allah ajar kepada kita supaya jangan ikut puak-puak Yahudi yang berkelahi, jangan ikut puak-puak Nasara yang baloh. Kita sekarang ni alhamdulillah, kata kita sekarang ni telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepahaman yang baik, aman dalam negara kita. Kita boleh solat, kita boleh puasa, kita boleh melakukan syiar-syiar agama yang begitu baik. Tetapi kita kena ingat, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada kita dalam beragama dan dalam kehidupan, ada satu kumpulan yang berkelahi sama dia tapi telah menjadi ikutan sebahagian besar daripada anak umat Islam. Ini yang kita takut. Kita sebahagian besar daripada anak umat Islam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayat oleh Imam At-Tirmizi daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hazwan ni'l an-na'li bin na'li. Dengan ini Nabi kata apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, selagi akan datang ke atas umat aku. Ini dia panggil hadis ini hadis mukjizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi. Akan datang ke atas umat aku ini orang yang akan ikut perbuatan Bani Israel, yakni Yahudi dengan Nasara, setapak demi setapak. Orang panggil selipar dengan selipar, setapak demi selipar. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan. Nauzubillah. Kalaulah umat hak apa ni, ahlul kitab Yahudi dengan Nasara, orang yang jahat ni melakukan zina dengan mak dia cara terang-terangan pun, akan ada di kalangan umat ini yang ikut perangai. Maknanya Nabi kita sebut betapa beratnya ikutan mereka, sehingga disebut dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ikut ni sakat mana sampai ke mana dia ikut, sampai peringkat hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Kalau dia masuk dalam lubang biawak lubang dok pun, mu akan masuk juga. Lubang dok ni sempit tapi teruk masuk juga, sebab kita nak ikut Yahudi dengan Nasara. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna bani Israil tafarraqat. Bani Israel telah berpecah sebanyak 72 puak, dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan berpecah 73, semuanya dalam neraka, illa millatan wahidah, kecuali satu kumpulan saja. Satu kumpulan ni duk berebut lari. Orang ni kata dia, orang ni kata dia. Jadi kita nak parameter, nak ukur dengan siapa kumpulan ini? Ukur dengan soalan sahabat. Tak ada tuan-tuan. Sahabat radhiyallahu anhu bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa kau orang tu? Orang itu siapa? Orang yang selamat itu. Maka Nabi menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Orang yang berpegang dengan apa yang aku ajar sekarang, yang diikuti oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka itu orang yang selamat. Jadi sekarang ini kita tahu perpecahan sudah berlaku, kan? Sehingga Nabi gambarkan perbuatan yang sangat jelek, yang sangat huduh, yang sangat keji. Kalaulah orang kafir itu berzina dengan mak, akan ada di kalangan ini, sudah ada.
saya tak nak sebutlah dalam dalam masjid ni tidak baik. Ada satu video yang dikeluar, tular ni video ni. Orang yang melakukan perbuatan keji ni dengan mak dia macam tak berdosa, sengih-sengih yang suka. Tak ramai tapi ada. Tidak ramai tetapi ada. Makanya Nabi gambarkan betapa beratnya kita sekarang ni ikut kepada kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang telah menyeleweng. Walaupun kita baca Al-Fatihah rasminya 17 kali satu hari satu malam, di dalam, di akhir surah Fatihah kita kata apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Yahudi waladdallin, dan bukan jalan orang yang kau murkai. Ulama tafsir kata itu jalan Yahudi, waladdallin, bukan jalan orang sesat. Siapa dia sesat? Nasara. Jadi kata ulama tafsir, mu jangan tafsir berhenti setakat tu ya. Oh, hak sesat tu Nasara. Hak dimurkai oleh Allah Yahudi. Habis kita orang Islam tak ada lah. Wa man tashabba ni kata ahli tafsir, wa man tashabbaha bihim, siapa yang ikut jejak langkah Yahudi maka dia sekali ngapo tu. Jadi para jemaah sekalian, di sinilah kita bimbang hari ini. Rasa bimbang ke tidak? Sangat-sangat bimbang kita sekarang ni. Sebab apa? Sebab anak-anak orang Islam yang mengikut jejak langkah buat-buat kafir ni sangat luas. Dulu kalau kita nak tengok orang berpakaian pelik-pelik, pakaian mendedahkan aurat, menjolok mata ni, kena pergi ke bandar baru jumpa. Atau pergi tempat perkampungan orang asli. Lah ni tak ada apa, tepi masjid kita. Kalau ada pasar petai, pasar malam, orang duduk mengajar atas masjid, kalau duduk luar masjid itu pakaian tak untuk tak untuk aurat. Tak patut syariat. Kalau kita tegur, kita pula kena marah. Ini di antara contoh-contoh. Sebab itulah zaman sekarang dipanggil zaman globalisasi. Tuan-tuan, mana apa globalisasi? Globalisasi ni mana zaman orang barat, orang kafir, dia nak orang Islam ikut dia 100%. Pakaian sudah berjaya, tuan-tuan, pakaian sudah berjaya. Gi tengoklah anak orang Islam mana sekalipun masuk dalam hutan, dalam kampung, hak tak untuk aurat sama. Cuma kadang-kadang kita kena tipu ke anak-anak. Dia pakai tudung. Nah, tudung kepala belik tekak. Ah, warak dah anak aku tu. Nah, nak gimana tu? Pasar. Tak apa, tutup kepala dah. Kita tak tengok alik bawah. Baju ketak ke ataupun tak untuk aurat petai lagi. Lengan nampak betih, tak usah kira. Dari sudut pakaian, orang putih dia nak, orang barat ni mana orang kafir, dia nak hazwan. Semuanya dipakai oleh orang di barat, itulah pakaian dia di dalam dan di pelosok negara Islam di mana saja. Perbuatan, pergaulan bebas, mana ada tak pergaulan bebas gini. Yang tak pergaulan bebasnya di masjid ya. Sebab ada tirai, ada sempadan. Ha. Habis tempat-tempat lain masuk gaul habis dah. Termasuklah makan minum kita. Allahu Akbar, tuan-tuan, kita kadang-kadang rasa malu. Keluar masjid, budak duk jual roti tepi pagar masjid. Salah satu daripada menu dia, hot dog. Kau tak ada kapur kita hot dog? Eh? Gapur dia mana hot dog tu? Kau terlupa kau terjemahnya dah. Boleh makan kau ni? An-Najih Mughal Lazah ni boleh makan? Jual tepi kaki lima masjid. Tak peka kita. Anak sekali anak pergi makan di restoran Malaysia di depan Kaabah, depan Mekah tu, depan apa ni Masjid Haram. Menu dia hot dog. Kita panggil orang okay, jual. Kata, "Awak di mana sekarang? Amerika? Los Angeles? Tokyo? Mekah?" Dia kata. "Mekah orang mari makan kau ni. Makan hot dog sini." Hot dog tu tukarlah nama. Hot kambing. Boleh je tukar. Nah, Mekah kan masuk dengan kambing. Hak ganam. Ha, sedap bunyi arak sikit. Hak dok jual Mekah. Mak betapa ghaflahnya kita, laranya kita, lalainya kita, siapa mereka makan minum kita, nama makanan kita dibuat oleh orang putih. Kita tak berani tukar. Dia tak boleh tukar nama dia. Kata tukarlah. Kita orang Islam ada makanan kita, kenapa tak boleh tukar?
Ha tak ada makna McDonald tu biarlah tu tak ada makna. Tapi hot dog tu kenapa? Maknanya sampai peringkat kelalaian kita sampai beritu sekali dibuat oleh orang kafir sampai peringkat kita tak tahu nak gimana. Maka itulah yang disebut oleh baginda Nabi SAW, kebimbangan dia hari ni dalam bab undang-undang kita ikut. Mari pula zaman kita ni dia panggil human right. Oh, hurriyatul ra'i, kebebasan bersuara. Ikut kita nak kata apa. Bebas nak cakap. Kita kata kita ni bebas. Sebab itulah ada setengah orang dia kata pendakwah bebas. Tuan-tuan kena ingat, pendakwah bebas ni bebas apa? Bebas tak ada cuti ya, tak ada cuti. Mana kalau hok kerja pejabat, nak pergi ceramah luar kawasan kena ambil cuti. Nah. Minta izin bos nak pergi ceramah. Bos kata tak boleh, awak cuti banyak dah, tak boleh pergi. Tu makna pendakwah bebas. Bukan makna pendakwah bebas boleh kata apa yang dia nak kata, hadis palsu ke, hadis dhaif ke, hadis rekod sendiri pun boleh kata lah. Maknanya kita bukanlah pendakwah bebas, mana kita bebas berkata apa yang kita nak kata. Kita terikat dengan SOP, undang-undang syariat. Nabi kita selarang daripada kita berkata perkara-perkara yang menyalahi syariat. Tak boleh. Oh, aku nak baca hadis. Hadis palsu pun hadis juga. Lah. Kita mengatakan bahawa tidak ada pendakwah bebas yang boleh berkata apa saja. Tetapi pendakwah bebas maksudnya pendakwah yang bebas ke sana ke sini. Dengan sebab dia tak terikat dengan waktu pejabat dia, tapi dia terikat dengan SOP syariat dari sudut konten, dari sudut apa dia, dari sudut maklumat yang nak disampaikan. Jadi para jemaah sekalian, kita kembali kepada tajuk kitanya, iaitulah dua kumpulan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kata di Nabi SAW dalam hadis yang terakhir dalam perbincangan kita ni, Nabi kata innahu sayakhruju fi ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa. Ini bahaya ni. Selagi akan muncul di kalangan umat aku ni satu kaum, tatajara tilkal ahwa, dia ikut hawa nafsu dia, ikut gopok Yahudi dengan Nasara tadi, kama tatajara al-kalabu bisahibihi, sebagaimana penyakit anjing gila yang akan menyerang tuan dia, masuk ke dalam orak-orak, dia kata la yabqa minhu arakun wala mifsalun illa dakhala. Masuk habis celah sendi celah orang ni akan jadi sakit. Hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat bandingan yang hadis ini rawahu riwayat Imam apa ni dalam Sahih At-Targhib mengatakan hasan. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang apa para jemaah sekalian, menunjukkan kepada bahawa penyakit umat dulu akan melanda kita dengan begitu dahsyat. Begitu dahsyat. Habis macam mana kita nak buat? Apakah solusi ataupun orang panggil penjelasan jalan selamat yang kita nak? Kita balik pada hadis tadi, bila sahabat tanya kaifa, bagaimana kita nak selamat ya Rasulullah apabila berpecahnya orang? Nabi kata ma'ana alihi wa ashabi, muikulah apa yang aku ajar dan disambung oleh para sahabat aku, maka kamu akan selamat. Nabi kata addu alaiha bin nawajiz, gigitlah amalan ini dengan gigi geraham kamu. Maka apabila Nabi sebut, jadi tiga perkara yang kita kena hati-hati. Yang pertama, Yahudi perbuatan dia dari sudut amalan kehidupan, dari sudut pergaulan bebas dia hok buat, dari sudut ni apa nama ni, riba dalam kehidupan. Sekarang ni kita nak lepas dengan riba sukar. Ana dapat taklimat daripada sahabat-sahabat kita yang duduk dalam panel syariah beberapa institusi keuangan, seperti takaful. Takaful ni, insurans-insurans ni kita panggil takaful. Duit orang kerja kerajaan ke swasta, dia panggil EPF ataupun KWSP. Ya. Ini bahasa orang kerja dia tahu. Dia kata betapa susahnya masyarakat kita nak berpindah daripada akaun konvensional hak riba kepada akaun syariah. Payuh nak ubah. Dia kata sebab apa payuh? Sebab waktu istihar bonus, akaun syariah rendah 4 poin lebih ya. Akaun hak tidak syariah 5 lebih. Dia kata rugi tukar ke syariah. Orang Islam boleh keluar kata-kata mulut dia rugi tukar syariah. Macam mana kita nak kata orang ni? Sedangkan ayat kita masuk tadi, masuk Islam keseluruhan.
kita beli kereta, beli rumah, nak pergi travel sana sini, maka dia ada dua pilihan. Sama ada insurans konvensional, payuh terjemah konvensional ni. Kita masyarakat kapur ni tak apa nak jelira main konvensional-konvensional ni. Tak? Hak sedaknya, insurans kapi. Dia kata, warna beker tu. Tapi sebenarnya aku tu dah, sebab babi dengan khinzir. Oh, lo kasarnya ustaz. Babi. Dah, khinzir. Khinzir tu apa? Babi. Waktu lah juga. Sama juga, insurans konvensional mana? Insurans yang tidak Islam. Maknanya yang diasah oleh puak Yahudi, kapitalis. Mari nak ngenap. Tapi kenapa kita tak boleh pilih yang Islami? Kenapa? Masih lagi nak yang tu. Kita kata ini satu benda pengaruh yang berat yang dibuat oleh puak-puak Yahudi. Sukar. Mari pula patua-patua baru, patua pula ada sebagai ulama kata tak ada riba pula dalam duit kertas ni. Kita kata ini pun satu benda yang cukup berbahaya kepada umat. Jadi Yahudi segala hiburan, benda-benda hok mengaruh, benda-benda yang kehidupan ni itu mari daripada al-maghdubi alaihim, mari daripada Yahudi, tapi dari sudut ibadat mari daripada Nasara. Orang Nasara ni atau ni waladdalin, orang yang sesat, siapa dia? Nasara. Sebab apa Nasara sesat? Sebab dia mereka-reka ibadat yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia jadi sesat. Jadi yang nak selamatnya apa dia? Nak selamatnya kita kembali kepada ma'ana alihi wa ashabi, kita ikut apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup banyak. Alhamdulillah para jemaah sekalian sangat jelas. Nah, kita solat Nabi kata apa? Wasallu kama raaitumuni usalli. Selepas solat kita zikir, kita baca sebagaimana yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah untuk masjid kita ni, alhamdulillah saya dah buat dua siri kuliah gitu. Kita syarah kepada kitab kita, zikir pagi petang dan zikir lepas solat. Agak-agaknya kitab tu masih lagi diamalkan dan dipegang supaya kita semua dapat berpegang dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi amalan-amalan lain, dia punya skill, parameter kita nak ukur, kembalilah kepada Nabi buat ke tidak, tak buat. Ulama-ulama besar, Imam Syafi'i ada buat pun tak ada juga. Atau balik hak asal. Kalau nak kira hak kemudian, tak banyak lah. Orang buatnya reka-reka je. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan sedikit pencerahan ataupun tajuk yang kita bincang ni, udkhulu fi silmi kafah, masuk Islam keseluruhan di dalam hidup kehidupan kita, bukan dalam semaya saja je Islam, tapi budaya hidup kita juga, kita Islamkan dia, barulah kita selamat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua diberi kepahaman yang baik oleh Allah Azza wa Jalla, diberi taufik dan hidayah, dapat kita meneruskan kehidupan kita berdasarkan kepada apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan diri daripada tipu daya Yahudi, tipu daya Nasara, tipu daya boh besar dia syaitan. Allahumma inna na'udzubika minasyaitani wa syarakihi, minasyaitani wa syirkihi. Di antara doa yang kita baca pada waktu petang pagi tu, Allahumma inna na'udzubika minasyaitani wa syirkihi aw wa syarakihi. Ada dua riwayat. Aku minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan dan tipu daya dia, ataupun syaitan dan sekutu dia. Kita minta dua-dua supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada mereka. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi lah dalam siri yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.